Pemirsa, dalam beberapa hari kebelakang, publik dihebohkan dengan seorang pegolf profesional yang juga merupakan anggota kepolisian Polresta Pangkal Pinang. Tidak tanggung-tanggung, Brigadir Nurdana meraih juara satu dalam ajang Merapi Golf Club yang berlangsung hingga Desember 2023 lalu. Dan berikut sosok Brigadir Nurdana. Brigadir Nurdana yang kerap disapa Dana ini selain menjadi anggota kepolisian yang berdinas di Satuan Lalu Lintas Polresta Pangkal Pinang, Polda Bangka Belitung. Ia juga merupakan seorang pegolf profesional. Polisi lulusan Bintara Polri Angkatan 2013 ini sudah mengenal golf sejak usia 13 tahun. Berawal bekerja menjadi pemungut bola golf di driving range hingga menjadi pegolf profesional. Dana telah meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, tempat tinggal saya berada dekat dengan lapangan golf. Terus saya menjadi caddy di lapangan golf tersebut. Dari kecil di driving Bukit Intan Golf Course. Disitulah ada selang-selang waktu buat saya latihan belajar-belajar golf. Dan di situ ada pemain, salah satu manajer lapangan Bukit Intan Golf menawarkan saya bermain golf. Saya dikasih beliau stick untuk bermain golf. Dari situlah saya berlatih sesering mungkin untuk bermain golf. 2013 ada pembukaan Bintara Polri. Saya ikut tes dan alhamdulillah saya lulus karena saya lampirkan juga itu piagam-piagam saya. Menjadi salah satu perwakilan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertanding di Laos dalam ASEAN Apol Golf Tournament hingga berhasil meraih juara. Ia juga masuk sebagai juara dalam series ke-20 Merapi Golf Yogyakarta pada akhir 2023 lalu. Di tengah kesibukannya dalam berbagai kejuaraan golf, Brigadir Nurdana tetap mengutamakan tugasnya untuk abdi negara, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Humas Polda Bangka Belitung, melaporkan untuk Polri TV.